Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Indonesia. Jalan sore tapi jalan-jalan siang ya. Ada apa namanya? Ada sebelah yang enak di sebelah sana. Ayo, wih, ayo. Tuh, sering meserna tadi. Enak ya. Ada mie, ada sosis. Mantap. Ini namanya adalah seblak. Pemirsa, kita berada di Desa Subang ya, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Indonesia. Kita cari kuliner ya, jalan-jalan siang. Bukan jalan-jalan sore tapi jalan-jalan siang ya. Ada apa namanya? Ada sebelah yang enak di sebelah sana ya. Ayo, ikut terus. Kita sudah lihat juga di channel. Mantap. Biasa mobil itu ya. Ini cukup itu. Jahit saja, tukang jahit. Di sana. Hah? Oh, taruh sih. Taruh sih. Dibungkus ya. Tambah lagi. Tambah lagi nambah dikit. Tempatnya rawat sejarah. Sisi. Ini. Tiap dinten sok eta. Ayo, uy, ayo. Tos. Enggak. Terang di dia. Sering meserna ka dia. Jarah. Beli payunnya. Yuk, pemirsa, kita santap dulu ya. Seblak apa namanya? Seblak tarikolot. Oke. Pedas, 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 pedas. Coba kita lihat. Nah, mantap. Kita buka. Soalnya kemarin lah. Nah, ini juga. Ah, lihat, lihat pemirsa nih. Tuh. Tuh ya. Pemirsa. Mantap ya. Rp10.000 ini harganya pemirsa. Jangan lupa pakai nasi. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma.
Ya, lanjut lagi belum bisa makan lagi. Oh, ya, ngitung kita tuh aku pingah dia. Nah, aku pingah dia. Sedap. Enak ya. Ada mie, ada sosis, ayo nukin nanti. Gak tahu pemirsa ini namanya apa tah? Gitu ya. Ada nasi. Mantap, alhamdulillah. Sosisnya. Harganya 10.000, tapi mantap ya. Isinya banyak. Rasanya enak sekali. Sedap nih, mantap lah. Sebelah dari kolot. Habis sanguna. Sedikit. Sama kita tambah dulu pemirsa. Nok mun video saatik mun nok. Nok. Oh. Kerupuk enak. Kerak sayang. Jom. Kenapa ya biasanya? Nggak ada. Mantap. Ini namanya adalah seblak dari kolot Subang ya. Pokoknya nggak ada. Mantap. Ini namanya adalah seblak dari kolot Subang ya. Pokoknya 10.000 harganya pemirsa. Sok deh udah. Ini namanya naon ke? Dumpling. Ada sosis. Lanjut lagi Dede, yay. Toh. Ada dumpling, ada sosis, bakso. Dan lain sebagainya, ada mie. Mantap.
kalau nasinya dari rumah ya. Ini dimakannya di rumah juga. Di sana juga bisa. Tapi karena tadi rusuh jadi mending di rumah aja. Ya, nanti kapan-kapan kita makan di sana. Oh iya, ada jamur kuping pemirsa. Jadi untuk menunya 10.000, isinya komplit. Ada dumpling, ada apa mie, ada kerupuk, daparel, Rafael, terus ada sosis ya. Nanti lah, pokoknya banyak ya pemirsa. 10.000 mantap, oke. Masalah rasa ya enak. Mantap, lapar ongko. Terus jadi bahan-bahannya itu ya matang gitu, nggak ada yang setengah matang sebetulnya. Misalkan kadang kan kalau kita makan ini kerupuknya kurang matang ya, ini matang pas. Kemudian untuk masalah lada pemirsa, itu tergantung selera kita ya. Ini menurut saya udah jontornya. Oke, yang baru lihat, nah tinggal dumplingnya aja sama sosis. Yang baru lihat video ini namanya adalah sebelah tari kolot ya, di Desa Subang belinya. Habis. Tinggal dumpling. Tinggal dumplingnya pemirsa. Oke, untuk teteh yang membuat tadi, terima kasih teh. Seblaknya udah habis, terima kasih banyak. Enak seblaknya ya. Oke pemirsa, kalau mau beli tinggal ke Subang saja ya, Desa Subang, di daerah Tarikolot, berseberangan dengan MI, masuk ke jalan yang baru, yang jalan Coran ya. Tinggal beli aja, ada di sana. Lewat dulu. Ya. Nyahil dulu. Dembling lah. Nyelap. Oke, terima kasih pemirsa. Jalan-jalan siangnya sudah selesai di hari Minggu ini. Makannya juga sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wareg. Subuh. Aduh, kenyang. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dadah. Mantap.